pemirsa, kembali lagi bareng sama aku, Lia Gisti, di acara On The Screen. Hari ini nih, ada narasumber lagi ya pemirsa ya. Bisa dibilang nih, muda dan berbakat. Ada siapa narasumbernya dan akan bahas film apa sih? Langsung aja ya, kita bahas bareng sama aku, Lia Gisti, di acara On The Screen. Nah pemirsa, udah ada nih ya narasumbernya duduk manis di sini, yaitu teman-teman dari Guyon Garik. Oke, sapa Guyon dulu Garik. Penontonnya. Halo semuanya. Halo. Oke, di sini sudah ada Sabik. Sabik. Sebenarnya nama asli aku tuh kalau pas di produksi film bukan Sabik sih. Siapa tuh? Faiz sebenarnya. Faiz. Nama asli aku Faiz. Oke. Dan karena kerja di kantor sini jadi dipanggil Sabik gitu. Oke, ini pemirsa, Sabik ini adalah tim dari Batik TV ya. Iya. Iya, oke. Sabik ini sebagai sutradara. Sutradara. Kalau di sebelahnya ini ada Reza. Hai Reza. Halo Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat ya. Ini sebagai pemain ya di film ini ya. Pemain utama. Judul filmnya apa nih? Sang Penerus. Oke, sebelum kita lanjut ngomongin tentang filmnya, kita nonton dulu ya bareng-bareng ya di sini ya. Boleh. Oke, pemirsa, ini dia film Sang Penerus. Keparang atur Romo. Piye le? Orang nu semangkat latihan. Nggih, leres. Amir Sani jaman saiki tumraping polah tingkai putra lan putri. Kang wis ninggalake Suboseto nerak angger-anggering budaya. Lali ing tata krama mbuang sekabehing unggah ungguh basa. Jenengan sing sabar Rama. Ngapunten kula badhe pamit undur. Lanjut. Apa tekan kapan leh nggonmu kaya ngono kuwi. Thank you.
Niki Joko, badhe matur kalih jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi. Joko. Nggih, Rama. Ngasto menapa sampean Joko? Kula fotografer, Rama. Menapa ingkang dados wigatosipun panjenengan dumateng lare kula Setya Ningsih le? Kula sampun lumampah tebih sanget, nanging mboten wonten satunggale pawestri ingkang kula panggihi kejawi putrinipun Rama. Namung putri panjenengan ingkang saged meranani saklebete manah kula Rama. Kembali lagi di On The Screen, masih bareng sama aku Lia Gisti dan juga teman-teman dari Guyon Gari. Ini keren banget ya filmnya ya, sang penerus ya Reza ya. Lumayan lah, lumayan keren. Lumayan. Ini kasih nilai dulu dong, berapa dong? Ini jujur apa ya? Pertama kali produksi film yang sangat serius ya, Mbak. Oke. Okay. Artinya biasanya itu kita bikin genre yang komedi gitu, yang lucu-lucuan. Nah ini kebetulan karena film ini buat lomba. Oke. Okay. Ini kita pertama kali banget bikin film yang serius gitu. Ini buat yang lomba, film-film yang bukan komedi gitu. Oke, okay. Ini lomba apa? Festival film pendek. Tapi keren lah ya, pertama kali bikin film serius. Katanya biasanya pura-pura atau gimana nih bikinnya? Biasanya tuh ya maksudnya kayak buat hobi bercanda-bercanda aja gitu. Seru-seruan aja gitu ya. Tongkrongan aja gitu. Oke, kalau Reza nih sebagai Joko ya di film ini ya. Ini awalnya gimana sih? Diajakin kah atau di casting dulu nih sama sutradaranya? Ya emang dari awal sudah ikut di Guyon Garing. Oke. Terus ya langsung jadi pemeran utama aja kak. Jadi Guyon Garing itu channel YouTube-nya, Mbak. Oke. Basicnya komedi. Dari awal kita kayak bikin komunitas gitu, bikin di Guyon Garing itu udah. Dan waktu itu berkesempatan buat ikut lomba lah, karena dia yang paling sering buat acting, jadinya aku nyuruh dia buat jadi peran utama di situ gitu. Langsung ditunjuk gitu ya? Langsung tak tunjuk. Kamu aja jadi peran utama gimana? Kamu yang actingnya paling bagus gitu. Ini Reza udah pernah main film belum sih sebelumnya? Belum nggak. Ini pertama kali? Iya pertama kali. Ada kesulitan nggak sebagai Joko? Ada sih kak. Apa tuh? Pakai bahasa Kromo. Oh iya, pakai bahasa Kromo ya. Pas waktu adegan scene minta restu ke Romo itu, jadi si Joko ini pakai bahasa Kromo Inggil. Kromo, okay. Kromonya itu Kromo yang Inggil banget gitu loh. Yang halus gitu ya. Halus banget, makanya kan kita belum tahu banget nih Kromo Inggil itu. Dan gak pernah sama sekali yang Kromo Inggil. Biasanya kan Kromo biasa gitu. Iya, yang bahasa Jawa biasa lah ya. Ngukul lah. Ngukul, iya benar, bahasa Jawa ngukul. Tapi sebenarnya bisa kan bahasa Jawa? Ya sedikit-sedikit bisa lah. Sedikit-sedikit ya, bisa ya. Tapi kemarin waktu syuting akhirnya bisa lah ya. Bahasa bisa, Kromo ya. Iya. Itu aja kalau jujur li ya itu. Wah parah sih. Sangat sulit karena itu berulang-ulang, tek ulang terus. Karena itu pengucapannya itu kadang kurang pas gitu loh sama Kromo Inggilnya itu. Oh iya benar. Kadang bacanya apa, tulisannya apa beda gitu ya. Iya iya. Tapi aman lah ya. Aman sih lah, aman. Gak ada kesulitan ya berarti ya? Ya gak ada. Paling itu ya waktu. Waktu. Waktu, waktu syutingnya. Waktu syutingnya. Karena Mas Reza ini kan udah bekerja ya Mas. Ya,
bekerja. Jadi ya waktunya agak sulit untuk kamu bisa di lokasi syuting itu. Oke. Terbatas. Oke. Ini sebelumnya nih, awal ide ceritanya tuh dari mana sih? Awal ide ceritanya tuh ini kan tentang ini, kebudayaan ya berarti. Tentang kebudayaan, tentang pelestarian budaya. Jadi buat festival lomba itu tuh mengajukan tema harus tentang budaya. Oke. Okay. Nah, di situ kita berpikir gimana kalau kita kaitkan dari kebudaya sama milenial. Nah, di film itu kan kita kaitkan kebudayaan sama aplikasi milenial nih. Oke. Okay, okay. Kan di TikTok ya yang di filmnya. TikTok itu kan agak mirip-mirip lah, sama-sama nari kan. Di film ini juga kan mengangkat senang seni nari, tari juga kan gitu. Oke. Okay. Berarti ini memadukan antara budaya dan juga teknologi sekarang ya, teknologi TikTok sekarang, gitu. Iya, gitu. Keren banget loh ini. Berarti waktu ada ide kayak gitu langsung yuk kita mantepin nih bikin filmnya sama penerus. Iya, sama penerus. Kalau Reza nih ada persiapan enggak sih sebelum berperan di sini? Ada sih, ada persiapan. Mungkin kan kalau film kan pemain harus belajar skenarionya dulu, naskahnya dulu. Apa nih kalau Reza nih? Ya paling reading, baca, terus buat waktunya agak terbatas. Agak terbatas. Paling awalnya itu ya si Mas Reza ini dikasih teks narasi gitu. Okay. Tak suruh ngapalin sampai beberapa hari kemudian langsung tek gitu. Langsung aja tek. Berarti persiapannya cuma beberapa hari aja ya? Untuk produksinya itu kurang lebih 1 minggu. Okay. Sama total pengeditan. Oke, okay, nanti kalau produksi kita bahas abis inilah ya segmennya ya. Oke, okay, oke. Okay. Kalau Reza nih, ada gak sih adegan atau dialog yang masih diingat atau berkesan gitu? Atau mungkin nih, dialog yang susah buat diucapin atau dihafalin? Mungkin yang bahasa Kromo Inggil itu ya. Yang Kromo Inggil? Iya, itu yang paling susah ya? Paling susah itu. Yang paling berkesan? Berkesan ya bisa... Atau semuanya berkesan nih? Semuanya berkesan, semuanya. Ya oke, okay. Yang paling deh, yang paling. Yang mungkin itu deh, kayaknya pas waktu adegan romantis itu yang terakhir. Oh iya, yang melamar itu. Ya ada setelah melamar kan Romonya pergi. Dan waktu itu si Joko ini mencium tangannya si Ningsih itu. Oh iya, si Ningsih ini. Kayaknya ini mungkin berkesan. Karena sebelumnya belum kayak gitu lah. Belum pernah sosit-sositan ya, gitu. Ah, bohong ah. Ini filmnya bisa ditonton di mana nih? Filmnya bisa ditonton di channel YouTube kita, sudah diupload. Dan ya silakan boleh ditonton di channel YouTube Guyon Garing. Di channel YouTube Guyon Garing, judulnya adalah film Sang Penerus. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya nih, mungkin apa sih yang ingin disampaikan gitu melalui film ini? Mungkin kan ada pesannya juga ya untuk penonton gitu, apalagi ini tentang kebudayaan. Mungkin dari Sabik deh. Mungkin buat anak-anak muda ya, yang zaman sekarang udah kebanyakan mungkin kayak mau meninggalkan kebudayaan gitu. Oke. Okay. Yang ingin melupakan kebudayaan dengan zaman-zaman sekarang teknologi mulai itu ya. Jadi harapannya sih tetap melestarikan kebudayaan gitu sih. Tetap melestarikan kebudayaan, nggak lupa lah ya. Jangan dengan lupa asal-usulnya. Yeah. Kalau Reza mungkin ada yang mau ditambahin nggak? Mungkin ya itu, jangan pernah lupa sama budaya. Jangan pernah lupa sama budaya. Ya, karena budaya itu apa ya namanya? Suatu kebanggaan lah buat kita sendiri itu, Pak. Betul, apalagi kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi ya? Ya sambil TikTokan boleh, tapi jangan lupa sama budaya. Kebudayaannya. Oke, kita istirahat dulu ya. Oke, guys. Dari Guyon Garing. Oke pemirsa, kita istirahat dulu. Jangan kemana-mana, tetap di On The Screen. Kembali lagi di On The Screen, masih bareng sama aku Lia Gisti dan juga Sabik dan juga Reza.
tim Guyon Garing tepatnya. Guyon Garing ya timnya ya. Ini masih okay. Muda-muda banget loh. Ini manggil guys enggak apa ya? Boleh, boleh. Oke. Okay. Guys. Enggak apa-apa, Om. Oh, om. Kalau Om nanti kejauhan dong. Guys ya. Guys, ini bisa diceritain enggak sih proses produksinya nih gimana nih? Sutradara deh. Okay. Awalnya. Jadi awalnya itu kan ya tadi ya buat film lomba gitu. Mm-hmm. Ya, sebelumnya kan udah pernah ikut lomba dan alhamdulillah juara tuh. Akhirnya pas di kemudian bulan ada lomba lagi. Okay. Penasaran nih, tambah penasaran ingin ikut lagi. Mm-hmm. Ikut, habis itu sebenarnya bikin naskah dulu kan sama produser yang Romo itu. Oke. Okay. Kebetulan aku sama dia bikin naskah bareng buat yang film ini. Sampai berapa hari ya, 2 hari kalau enggak 3 hari bikin naskah, langsung nyari pemain. Mm-hmm. Ketemu buat ngapalin kira-kira 1 minggu itu langsung tag. Langsung tag. Kalau proses editingnya tuh biasanya kan yang paling lama ya. Iya. Berapa lama tuh? Editingnya itu 1 minggu. Produksinya 1 minggu, mm-hmm. Editingnya 1 minggu. Oke. Okay. Berarti total berapa tuh? Berapa hari 2 tuh? Minggu berarti. 2 mingguan lah ya. Mingguan. Oke, ini berarti yang Romo itu sekaligus sebagai produser juga ya? Sekaligus produser, sekaligus penasihat juga sih. Penasihat juga. Uh-huh. Sekaligus pemain juga ya di situ. Pemain juga. Ya. Ini enggak diajakin nih Romonya nih. Romonya kebetulan lagi dia adalah seorang guru. Mm-mm. Jadi lagi rapat yang penting itu. Oke. Enggak bisa datang. Enggak bisa datang tapi enggak apalah ya. Tapi ada kesulitan enggak sih atau kendala enggak sih selama proses produksi kemarin, Sabik? Kendala ya ada sih, terutama waktu, waktunya waktu itu kan sangat terbatas ya, bagi sama pemain utama itu terbatas banget. Mm-hmm, okay. Dan aku juga waktu itu kebetulan lagi ujian okay. Sekolah. Oh lagi ujian sekolah? Nah, kebetulan kan aku waktu itu berarti kelas 11 SMK kalau nggak salah. 11 SMK, oke. Okay. Jauh ya jaraknya. Jauh ya. Banget. 11 SMK waktu itu aku. Ada satu adegan scene yang waktu itu aku lagi ujian dan aku rela bela-belain ninggalin ujian buat okay. izin buat syuting adegan itu demi filmnya film lah ini ya. Jadi film ini jadi. Ini awalnya gimana sih Reza akhirnya memutuskan untuk ikut lomba gitu? Awalnya sih coba-coba kak. Awalnya coba-coba. Gabut ya. Gabut tapi berkualitas. Selesai ya akhirnya ya. Selesai. Ini katanya ada fun fact juga kalau yang waktu Shin ngomong ngomong Krama itu tagnya habis pulang kerja langsung. Ya langsung habis pulang kerja langsung ke lokasi syuting. Tengah malam ya katanya ya. Tengah malam. Gimana tuh boleh ceritain dong Reza? Ya lumayan capek. Menegangkan ya kenapa tuh? Tengah malam ya. Tengah malam. Itu kan si Ningsinya cewek. Mm-hmm. Jadi kayak enggak enak gitu sampai malam-malam. Oh gitu. Iya, betul. Pokoknya kan dicariin gitu. Cariin. Masih kecil-kecil ya syutingnya. Terus katanya juga kalian ini memanfaatkan tenaga-tenaga yang ada buat muter jam. Ah. Itu muter sangat jam. Membagongkan. Jadi waktu ada adegan perpindahan antara siang dan malam itu kita pakai jam tuh. Kayak bikin timelapse apa-apa gitu lah. Timelapse ya. Ah, itu ya itu manual tuh. Diputer. Kita bikin puter pakai tangan. Ya itu sama manual. Di editing dicepetin. Dicepetin dan yang muter ini adalah Mas Joko. Ini berarti sekaligus pemain sekaligus juga apa tuh properti? Properti buat muter jam. Multi-talenta juga ya. Dan kalian juga memanfaatkan ini ya. Barang-barang sekitar gitu buat lampu itu buat lighting. Terutama oke ceritain kembali deh. Ke waktu pas adegan scene Joko minta restu ke Romo ya. Mm-hmm. Jadi waktu itu kan syutingnya malam, nah kita perlu lighting lah. Aku sendiri tuh mau mutar otak gimana ya biar visualnya itu tetap dapat, suasananya tetap menegangkan, pakai lighting yang warnanya kira-kira tonenya kuning. Aku mikir pakai bolam itu loh, Pak. Bolam yang zaman dahulu itu loh. Oke, iya. Lalu aku bikin terus biasanya kan kalau lightingnya ada kotakannya gitu kan. Dan kotakannya itu pakai kardus loh, kardus bekas. Kardus bekas terus di bawahnya aku pakein tripod. Oh, berarti ini DIY lampu sendiri ya. Bikin lampu sendiri. Pakai barang-barang bekas gitu. Itu produksinya pertama kali yang sangat
gambarannya serius, nggak yang bercanda-bercanda, tapi alatnya seadanya gitu. Alatnya seadanya tapi jadilah ya, keren kok filmnya kok. Dan alhamdulillah bisa dapat predikat editor terbaik. Aduh selamat ya, tepuk tangan dulu buat Guyon Garing guys. Aduh, tapi nggak kapok lah ya bikin film lah ya. Justru makin penasaran sih. Makin penasaran. Ini udah ada project kedepannya belum sih, Reza? Ada sih kak. Boleh dibocorin dikit dong. Ada sih, nanti kita sebenarnya udah kontek-kontekan, nanti bakalan ada film terbaru. Oke. Judulnya romantis. Romantis. Judulnya udah ada belum? Judulnya belum ada sih, cuma lagi bikin naskah aja sih. Oh baru naskah. Udah beberapa udah jadi. Oke, ini berarti Reza ikut main juga. Ikut main juga. Sebagai pemain lagi. Insya Allah jadi peran utama lagi. Oh waduh, ini udah aura-aura bintangnya buljuk ya, buljuk. Enggak kapok ya Reza ya? Enggak lah kak. Enggak, beneran? Insya Allah enggak lah. Oke, berarti ini kedepannya udah ada project baru juga. Udah. Ada harapan apa nih kalau filmnya akhirnya ditonton oleh masyarakat? Film yang sang penerus? Sang penerus. Sang penerus. Kalau yang baru kan masih rahasia lah ya. Kalau yang sang penerus harapannya sih bisa jadikan contoh ya, kalau kita jangan melupakan budaya. Jangan melupakan budaya, apalagi sekarang udah banyak TikTok, akun sosial TikTok. Gitu ya. Kalau Reza main TikTok nggak? Ini yang dibahas TikTok, tapi nyambungnya ke situ ya. Tapi jujur main TikTok nggak? Nggak main TikTok. Tapi download? Nggak. Ah bohong. Beneran nggak? Mana HP-nya? Nggak alay segitu nggak? Harapannya apa gitu? Harapannya deh, harapannya. Harapannya. Harapannya ya. Semoga channelnya tutup aja lah kalah. Jangan gitu dong mas. Ini kalau ditutup beneran loh nih. Enggak, yang Guyon Garing aja lah yang ditutup. Gimana sih? Beneran nih. Gimana sih kamu? Langsung dimarahin sama bosnya nih. Sama sutradaranya nih langsung. Apa nih harapannya? Harapannya mas. Harapannya semoga ya lebih maju lagi lah. Apanya? Lebih kompak juga ya, lebih maju filmnya, lebih filmnya. Maju ilmunya mungkin ya. Oke, semakin banyak lah ya ide-idenya film-film baru gitu ya. Oke, terima kasih Reza, terima kasih Sabik. Okay. Sudah main di On The Screen ya. Jangan kapok-kapok, ditunggu karya selanjutnya. Bakalan ada sih. Nanti langsung kontak aja lah ya On The Screen ya. Yeah. Ini udah orang dalam pemirsa udah gampang orang lah dalam. Ya. Udah gampang kontakannya. Oke pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan On The Screen. Tetap saksikan On The Screen hanya di Batik TV. Saya Legisti. Saya Sabi. Saya Reza. Pamit undur diri. Sampai jumpa.